Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Bersama saya Rana Street Art. Mau ngasih tau lo buat HP lo yang touchscreen-nya udah nggak jadi. Tentunya HP gua touchscreen-nya udah nggak jadi, nggak bisa ya, rusak. Nah, buat ngatasin itu ada cara yang murah. Gak usah ganti touchscreen, tapi bisa dipakai kalau buat harian. Ya walaupun cuma di rumah, kalian coba dua alat ini, mouse sama OTG. Oke, ini cara kerjanya. Pakai mouse sama OTG, ini dipasang ya, pasang juga dia. Nah, ini udah jadi, gak perlu pakai aplikasi apapun, langsung bisa dipakai. Cuma ya agak ribet, ini agak ribet ya kalau bawa. Gue pakai ini udah 4 bulan pakai HP gini, gue ganti baru. Oke, next. Nah, dan ini yang perlu kalian tahu, kalau mau pakai OTG gini harus HP-nya yang udah support OTG kalau mau pakai mouse gini. Soalnya kalau nggak support OTG nggak bisa, ini nggak pakai aplikasi apa, langsung pakai. Oke, thanks bro. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis komentar. Oke, salam YouTubers.